ikhlas nggak digaji 17 bulan berturut-turut, nggak mengadu ke koran, nggak mengadu ke perusahaan-perusahaan besar, dan nggak mengadu ke pengurus PSSI, dan juga nggak mengadu ke kiai-kiai. Saya hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Tapi setelah 17 bulan semua dibayar. Karena Tuhan janji. Janji Tuhan yang saya pegang. Bukan janji manusia, bukan janji. Tuhan bilang kalau kamu ikhlas, saya akan ganti jauh lebih baik. Dibayar 17 bulan tanpa dipotong, enggak ada korupsi. Apa lebih baiknya? Untuk pertama kali saya melihat Masjidil Haram oleh orang yang membayar itu. Yang lebih dasar lagi yang ketiga, karena saya enggak mengadu ke koran, aibnya PSSI saya tutup, enggak digaji 17 bulan, saya tetap memegang tim nasional U19. Dan itulah cikal bakal saya berdiri di sini, saya duduk di sini. Itu ikhlas. Sabar juga. Coba lihat di sosial media kalau timnas kalah. Dari Sabang sampai Merauke, dari mulai A sampai Z dibilang ke saya. Jadi sabar gitu. Tapi berkat sabar juga, ya kan Tuhan janji, kalau sabar, saya bantu, kata Tuhan. Kalau Evan Dimas CS, 3 tahun baru bisa juara, tapi karena sabar, U22 3 bulan langsung juara. Dan karena sabar juga, satu-satunya pelatih, karena izin Allah, yang memberikan 2 trofi ke negara ini.